Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial membuat video kuartes literasi ya menggunakan DJ Cinta Terlarang ya, lagunya Kangen Band ya. Oke, menggunakan aplikasi KineMaster dan BeatSync ya. Oke, untuk contoh hasil videonya seperti berikut ini ya guys ya. Oke, langsung saja kalian buka aplikasi KineMaster-nya ya guys ya, nggak usah berlama-lama lagi ya. Oke, jika sudah masuk kalian klik icon plus, setelah itu pilih 1:1 ya. Lalu kalian pengaturan penyuntingan durasinya 0,5 ya guys ya, 0,5. Lalu itu isi layar ya, kalian tambahkan satu foto. Oke, jika sudah kalian klik fotonya, kalian tambahkan klip grafis ya. Klip grafisnya kalian cari yang namanya sweetlist dari aplikasi BeatSync ya guys ya. Sweetlist kalian cari, lalu pilih yang nomor 05. 05 ya. Oke, centang. Lalu kalian ke akhir foto, kalian klik pengaturan. Pengaturan lalu penyuntingan, durasi fotonya 0,3. Lalu kalian tambahkan satu foto ya. Oke, lalu kalian klik fotonya, lebarkan dulu templatenya ya. Kalian klik fotonya, kalian tambahkan klip grafis. Klip grafisnya namanya sweetlist juga ya guys ya, tapi yang nomor 02, sweetlist yang 02. Oke, centang. Lalu kalian ke awal foto tersebut yang kedua itu ya, kalian klik lapisan, lalu efek kalian cari efek yang namanya Ray Burst. Kalau belum punya bisa dapatkan di lainnya ya guys ya. Setelah itu kalian ke akhir foto, kalian potong ke kanan ya. Oke, lalu kalian lebarkan sampai full ya untuk efeknya. Oke, centang. Lalu kalian ke akhir foto, klik pengaturan penyuntingan durasi fotonya 0,4, lalu kalian tambahkan satu foto ya guys ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan, lalu kalian tambahkan klip grafis ya guys ya. Klip grafisnya namanya sweetlist juga, tapi yang nomor 05 ya, sweetlist yang 05. Oke, centang, klik pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 0,3, lalu kalian tambahkan satu foto. Oke, lalu kalian tambahkan klip grafis, klip grafisnya sweetlist juga ya guys ya, yang 05 juga. Sweetlist 05 ya. Oke, centang, lalu kalian ke akhir foto, klik pengaturan penyuntingan durasi fotonya 0,4, lalu kalian tambahkan satu foto. Oke, lalu kalian tambahkan klip grafis ya untuk fotonya. Klip grafisnya namanya sweetlist ya, sweetlist dari aplikasi BeatSync ya guys ya. Lalu kalian pilih yang nomor 02. Oke, centang, lalu kalian ke awal foto yang terakhir itu. Nah, di situ ya kalian klik lapisan efek, kalian tambahkan efek Ray Burst ya. Lalu kalian ke akhir foto, kalian lebarkan dulu ya. Oke, kalian ke akhir foto, kalian potong ke kanan ya guys ya. Oke, jika sudah kalian simpan, kalian tunggu ya guys ya. Oke, jika sudah kalian kembali lagi, kalian masuk ke project baru ya, pilih 1:1. Oke, lalu kalian klik pengaturan penyuntingan durasinya 2,5, lalu sorry, mode depannya belum diisi layar ya. Oke, kalian isi layar. Oke, centang, setelah itu kalian tambahkan satu foto. Oke, jika sudah kalian klik fotonya ya, kalian tambahkan klip grafis.
Klip grafisnya namanya Love Again ya, dari aplikasi Bitzin, Love Again. Lalu kalian pilih yang nomor 08. Oke, jika sudah kalian ke awal foto ya, kalian tambahkan musiknya. DJ ku bilang kepadamu jangan keluar malam ya, atau cinta terlarang ya. Setelah itu kalian ke akhir foto, klik media, kalian tambahkan video yang kalian simpan tadi ya. Kalian tambahkan 6 video. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, centang. Setelah itu kalian klik pengaturan. Kalian ke akhir video, klik pengaturan. Penyuntingan durasi fotonya 2 detik ya. Lalu kalian tambahkan 2 foto. Kalian tambahkan 2 foto ya. 1, 2. 2 foto ya guys ya. Oke, jika sudah kalian klik foto yang pertama. Kalian tambahkan klip grafis yang namanya Fire Me ya, dari aplikasi Bitzin. Pilih yang nomor 05. Oke, centang. Lalu kalian klik foto yang berikutnya. Kalian tambahkan klip grafis yang namanya Overland. Kalau belum punya bisa dapatkan di lainnya ya guys ya. Overland yang 01. Oke, centang. Lalu kalian ke akhir foto, kalian klik media. Kalian tambahkan video yang kalian simpan tadi sebanyak 7 video. 7 video ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, centang. Setelah itu kalian ke awal video yang pertama. Di situ ya, kalian klik lapisan. Lapisan, lalu efek. Kalian tambahkan efek yang namanya Mosaic Blur ya guys ya. Nah, yang itu ya. Setelah itu kalian lebarkan sampai full. Lalu kalian klik pengaturan, strength-nya kalian turunkan menjadi 1 ya. Oke. Setelah itu kalian panjangkan durasinya sampai akhir. Jika sudah kalian panjangkan, lalu kalian ke awal video yang pertama lagi. Kalian klik lapisan. Lapisan, lalu hamparan. Kita tambahkan hamparan yang namanya Sparkless ya guys ya. Nah, yang itu kalian pilih yang nomor 2 dari bawah yang kanan ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan, lalu kalian lebarkan sampai full seperti itu ya. Setelah itu kalian panjangkan durasinya sampai akhir. Jika sudah kalian ke awal video yang pertama lagi. Nah, di situ ya, kalian klik lapisan. Lapisan, lalu media, kita tambahkan template ya guys ya. Template seperti bingkai itu ya. Setelah itu kalian lebarkan sampai full. Kalian lebarkan sampai full, lalu kalian pilih menyampur, lalu kalian pilih layar. Oke, centang. Jika sudah, kalian panjangkan durasinya sampai akhir ya. Oke, lalu kalian ke awal video yang pertama lagi. Di situ ya, kalian klik lapisan, lalu media, kita tambahkan logo nama kalian ya guys ya, logo nama kalian. Setelah itu kalian sesuaikan ukurannya. Kalian taruh di pojok kiri atas templatenya ya guys ya. Kalian sesuaikan ya kemiringannya ya. Oke, seperti itu ya guys ya. Jika sudah kalian pasin, lalu kalian panjangkan durasinya sampai akhir. Oke, lalu kalian kasih animasi masuk. Animasi masuknya kalian cari yang namanya usap ke kanan ya guys ya. Usap ke kanan, durasinya 1 detik. Lalu animasi keluarnya memudar 1 detik ya. Oke, centang. Lalu kalian ke awal video yang pertama lagi. Ke awal video yang pertama lagi ya guys ya. Setelah itu kalian klik lapisan media, kita tambahkan nama Instagram ya. Nama Instagram kalian. Oke, jika sudah kalian tambahkan, lalu kalian sesuaikan ukurannya. Kalian sesuaikan kemiringannya juga ya. Kalian taruh di situ ya guys ya, di template yang bawah ya, di bagian tengah ya guys ya. Kalian usahain di tengah-tengah ya. Kalian usahain di tengah-tengah. Oke, sudah pas ya. Lalu kalian panjangkan durasinya sampai akhir. Jika sudah, kalian kasih animasi masuk memudar 1 detik ya guys ya. Memudar 1 detik, lalu animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, centang. Setelah itu kita tambahkan kata-katanya ya guys ya. Kalian ke awal video yang pertama lagi.
Kalian ke awal video yang pertama, klik lapisan, lalu teks, kalian tulis kata-katanya ya. Oke, jika sudah kalian tulis, setelah itu kalian pilih font. Font saya pakai yang namanya Roboto Medium Italic ya guys ya. Setelah itu kalian centang, lalu kalian pilih apa? Pilih warna ya. Kalian sesuaikan dulu ukurannya. Kecil seperti itu ya guys ya. Kalian sesuaikan kemiringannya juga ya, sesuai dengan templatenya ya. Lalu kalian taruh di atasnya Instagram ya guys ya, atasnya nama Instagram ya. Pokoknya kalian sesuaikan ya kemiringannya ya. Dan tata letaknya di tengah ya, seperti itu ya. Oke, lalu kalian pilih warna. Warna saya pakai warna oranye ya. Lalu kalian panjangkan durasinya sampai akhir. Panjangkan durasinya ya sampai akhir. Oke, jika sudah kalian panjangkan, lalu kalian kasih animasi masuk ya guys ya. Animasi masuknya kalian cari yang namanya memudar ya guys ya. Memudar, kalian cari memudar, lalu kalian pilih yang 1 detik. Oke, lalu animasi keluarnya, animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, centang. Setelah itu kita ke awal video yang pertama lagi ya guys ya. Kalian klik lapisan media, kita tambahkan emoji ya. Cari dulu emojinya ya, nanti bahan-bahannya ada di komentar ya guys ya. Emojinya, nah yang sedih itu ya guys ya. Nah, lalu kalian pilih menyampur, lalu kalian pilih layar. Oke, setelah itu kalian sesuaikan ukurannya, kalian kecilin ya guys ya ukurannya. Kalian kecilin, sorry, kepencet-pencet ya guys ya. Kalian kecilin kemiringannya juga, kalian sesuaikan ya guys ya. Jika sudah kalian kecilin, kalian taruh di atasnya quotes ya guys ya, di tengah-tengah juga ya, bagian tengah ya, di atasnya quotes bagian tengah. Oke, seperti itu ya. Lalu kalian panjangkan durasinya sampai akhir. Jika sudah, kalian kasih animasi masuk yang namanya memudar 1 detik, lalu animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, centang. Lalu kalian ke akhir video ya, kalian klik media, kalian tambahkan 1 foto, tambahkan 1 foto. Oke, lalu kalian sesuaikan durasinya dengan musiknya ya guys ya. Oke, cukup seperti itu ya. Lalu kalian tambahkan klip grafis. Klip grafisnya kalian cari yang namanya overline. Kalau belum punya bisa dapatkan di lainnya ya, overline yang 01. Oke, centang. Setelah itu kalian simpan ya guys ya. Oke, jika suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Terima kasih ya.